Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kawan-kawan semua yang belum subscribe, harap subscribe, like, comment, and share. Saya mau membagikan tutorial cara sambung kaki bibit durian yang mudah, yang bisa kawan-kawan bisa pelajari di rumah. Yang ingin memperbanyak kaki bibit durian bisa tonton terus. Kita mulai dengan menyediakan silet, terus plastik pembungkus. Yang lebih penting itu seedling, bahan yang mau disambung. Itu harus sehat kawan-kawan. Nah, ini satu polybag ada dua. Ini masak dulu, itu waktu disemai ini saya semai masal, ada di sini ada 5. Saya cabut. Ini disisain 2. Pertama kita potong pelan-pelan saja kawan, jangan terlalu terburu-buru. Bisa dilihat nah, ini sobek sedikit. Kalau yang ini bagi separuh, lalu di depan kawan-kawan, lalu kita sambungkan. Lalu kita siapkan plastik, segini aja cukup. Ditarik. Nah. Kita bungkus dari bawah. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor kawan-kawan, biar enggak terlalu
sakit pohonnya. Tarik lagi ke bawah, putar. Nah, sudah itu. Agak lebarin kawan-kawan biar terbungkus. Puter, tarik ke atas lagi. Nah, kalau atasnya rada rada kencang kawan-kawan, biar air nggak masuk, biar nggak membuat pembusukan. Biasanya terjadi pembusukan itu karena air masuk. Jadi kita sambungan nggak jadi atau nggak nyambung. Nah, ini penampakannya kawan-kawan, mudah dan simple. Bisa diikuti kawan-kawan, dicoba di rumah. Barangkali ingin menambah kaki pohon bibit durian atau pohon durian yang udah di lahan atau yang belum, masih dalam kondisi polybag. Ini sangat mudah dan simple. Segala jenis pohon bisa disambung kaki, seperti alpukat itu bisa dibikin kaki 2, kaki 3. Mangga juga bisa. Nah, ini sambungan kaki 2. Ini penampakan yang sudah jadi kawan-kawan. Karena saya di sini penjual bibit plus petani bibit. Tapi sabari menunggu hasil dari kulasi sendiri atau bibit atau buah. Kita jualan makanan kuliner di Pantai Pangandaran kawan-kawan. Nah, ini penampakannya yang sudah disambung kaki. Nah, ini yang sudah jadi kawan-kawan, bisa dilihat pertumbuhannya alhamdulillah mantap. Meski jarang dirawat sama saya kawan-kawan, karena kesibukan nggak harus ngurus durian aja kawan-kawan, karena kebutuhan itu banyak. Jadi ini nggak kefokus. Nah, ini kaki 3 kawan-kawan, ini hasil sendiri, karya sendiri, dengan cara menyambungkan saja. Paling penting itu saddling sehat, terus bungkusan rapi, rapat, jadi air nggak masuk ke sini, jadi nggak membuat pembusukan. Ini kaki 3, yang kaki 2 alhamdulillah hijau royo-royo meski nggak terawat sekali. Perawatan itu jarang sekali kawan-kawan. Kemarin juga 1 bulan baru disemprot sama saya. Ini yang di rumah, yang di depan rumah, yang buat dijual. Ya skala kecil aja kawan-kawan. Barangkali ada teman-teman yang main di sini terus pengen menanam pohon durian, kita sediakan, tapi enggak banyak kawan-kawan, karena ini hasil sendiri dari indukan yang sudah berbuah, yang udah mantap buahnya. Nah, ini kaki 4.
tumbuhannya sangat cepat. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya kawan-kawan, biar channel saya berkembang. Assalamualaikum.